apa ni? Api. Mana? Tuh. Api. Eh. Ya, Raju. Apa ya? Tak dengar. Apa dia? Anak aku? Kat mana? Kau tak jumpa dah. Mungkin dia ada kat dalam tu. Jaga-jaga api tu. Alo. Sambung kat bomba. Eman. 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 Aiman! 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 Abah! Kat mana, Aiman? Pam operator. Okey, medik, ambil ni. Air cuci ni mungkin pedih sikit dah, tahan sikit ya. Ya, ya. Tegak sikit kaki ni. Lat sikit eh. Tenang cik eh, tahan sikit ya. Kejap ya, sapu buat sikit. Nasihat dah. Lepas ni kita balut ya. Pahan sikit, Zek. Pahan. Saya tutup. Ini kunci kereta. Saya balik dulu, Zek. Terima kasih banyak-banyak, Raju. Kau balik naik apa ni? Rumah saya tunggu kat depan sana. Nanti saya dengan naik dengan dia lah. Jaga baik-baik tau. Terima kasih, Raju. Baik-baik. Baik dulu.
Abah, Abah minta maaf. Sakit ke kaki Abah tu? Abah nak jalan dah. Dahlah tu, dia dah minta maaf. Lagipun Aiman bukan sengaja. Itulah. Manja sangat. Hari ini kebun Pak Seman terbakar. Seolah-olah tak tahulah. Apa pula yang dibuatnya. Masuk dululah. Aduh. Assalamualaikum. Ya. Saya tahu. Masalah sekarang ni pun saya dalam keadaan macam ni, macam manalah saya nak bayarkan semua tu. Tunggulah. Bila ada duit nanti saya bayarlah. Ya. Siapa telefon, bang? Siapa lagi Pak Seman tu lah. Dia minta duit ganti rugi kebun dia yang terbakar tu. Mana kita nak cari cara pecah kepala abang macam ni? RM4,000 bukannya sikit aja. Mesej dia. Atuk ada ke tak tunjuk kat Aiman ni? Aiman tengok eh, ni semua gambar-gambar atuk. Ini gambar masa atuk operasi menyelamat kebakaran rumah setinggan. Tak silap atuk tahun 1980. Atuk, yang ni kan gambar atuk dalam hutan ni. Ah, masa tu operasi menyelamat kapal terbang terhempas di hutan tebal. Kapal terbang batu sama kan? Oh, hebatlah Tok ni. Yang ni pula Tok. Ni atur dekat laut kan? Laut, Man. Apa lagi? Selamatkan orang lemaslah. Kejap. Atuk pandai berenang ke? Mestilah Atuk pandai berenang. Atuk dulu berenang daripada Port Dickson sampai Melaka tau. Ni, nak jadi pegawai bomber, mesti pandai berenang. Pandai panjat tangga, panjat bangunan, baru boleh jadi pegawai bomber. Atuk? Mesti seronok kan kalau naik lori bomber ni? Mestilah seronok. Lori itu besar, laju. Segala kelengkapan untuk menyelamat ada dalam tu. Atuk. Aiman nak naik lori bomba ni, boleh tak, Tok? Boleh. Tapi Aiman kena jadi pegawai bomba bila besar nanti macam Atuk. Nanti Aiman boleh naik lori bomba tu, silap-silap Aiman boleh bawa sendiri lori bomba tu. Seronok tau. Nanti kan bila Aiman dah besar, Aiman akan jadi pegawai bomba macam Atuk juga. Alhamdulillah. Mudah-mudahan insya-Allah. Ini lagi gambar ni. Wow. Kesnya. Ja.
Syah. Syah. Bang. Awak pergi mana, Syah? Saya ke Pekan. Awak buat apa dekat sana? Apa dia, Syah? Saya pada lantai. Nanti abang bayar lapak semai. Nanti kalau abang ada duit, kita tebus balik saja. Saya masuk, bang. Nak siapkan makan abang. Cukup, Najib. Kau pun tahu aku rugi dekat RM4,000. Ini baru separuh. Awak ambil dulu. Baki aku bayar kembali. Aku ni tak berniaga lagi. Sebab kaki aku ni sakit. Aku bukan tak simpati kat korang. Korang pun tahu. Aku harap kat kebun tu je. Pak Semai, kami merayu. Yang kami akan bayar lepas Abang Zaid bekerja semula. Bukan kami tak nak bayar. Ya? Baik. Aku pegang pada janji kau. Yalah. Terima kasihlah. Kami balik dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Azman. Eh? Apa dia orang nak? Diorang datang nak bayar ganti rugi. Kebun aku yang terbakar adik cucu kau. Berapa dia nak? RM4,000 tapi diorang bayar RM2,000 je, Sin. Tak cukup tu. Kau masukkan nombor akaun kau. Betul, eh? Okey. Dah masuk dah? Betul ke ni, Sin? Iya. Alhamdulillah. Murah rezeki kau, Sin. Ini kisah selesai, eh? Jangan kau bagi tahu pula dengan anak menantu aku tu, aku dah bayar. Pandai-pandailah kau cakap nanti. Baik, Sin. Kau jangan risaulah pasal tu. Semain. Tapi Aiman tak nampak pun Atok bagi duit kat dia. Aiman, zaman sekarang ni dah moden. Atok guna online. Sebab itulah Atok boleh cek pencen Atok melalui online. Maksudnya
Atuk bayarkan hutang Abah dekat Atuk Seman guna duit pencet Atuk lah ya. Nah, sini masuk. Lauk tak ada ke, Mak? Ini bukan lauk. Tapi Aiman suka ayam. Tak pernah makan ayam tu. Sebab kau bakar kebun Pak Seman tu, sekali kau makan apa yang ada. Cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Allah memberikan api merasakan awak ini hadapannya. Amin. Jangan banyak bergerak, bang. Kaki tu belum baik. Dua minggu dah, Cah. Hei, duit pula nak habis. Abang, apa kata kalau kita meniaga dari rumah? Meniaga sate? Ha? Saya iklankan dalam telefon. Kalau orang kampung tempah, Abang bakarlah di rumah. Boleh kan? Adakah awak nak beli, Cah? Cuba dulu, Pak. Tak cuba tak tahu. Nanti kalau kaki dah baik, meniagalah balik kat Pekan. Ikut awak lah. Sini kejap je. Kejap, bang. Cepatlah, Jah. Ya, kenapa? Saya tak siap buat kerja lagi tu. Jah. Suka semacam kenapa ni, bang? Jah, tengok ni, Jah. Ramai orang order, Jah. Ya Allah, itu saya cakap dengan abang tak percaya. Alhamdulillah. Jah. Kalau macam ni gaya, Jah. Kita kena pergi kedai beli barang, Jah. Daging, ayam, betul timun, semua itu kena beli, Jah. Lidi sate. Kena beli, Jah. Barang kita dah tak ada, dah habis semua. Kita kena pergi beli cepat-cepat. Yalah, yalah. Saya siapkan angkat kain sekejap. Boleh, boleh. Boleh. Kamu masuk dalam dulu. Ya, saya. Cepat-cepat sikit. Yalah, yalah, yalah. Alhamdulillah, ya Allah. Ni. Cepat, Jah. Sabar, bang. Ya, ya, ya. Sangat cakap atuk dia tu. Alah, kau mahabah dia, bang. Abang tak pernah benci abang.
betul ke kamu nak menikah dengan Aisyah? Kamu ni punya sakit kan? Salah ke pakcik? Salah ke tak salah? Aku ni besarkan Aisyah ni dengan penuh kasih sayang. Dia ni satu-satunya anak aku. Aku tak yakin yang kamu boleh bahagiakan dia. Abah, Aisyah betul-betul sayangkan Abang Zahid. Dan Aisyah yakin Abang Zahid mampu bahagiakan Aisyah, Abah. Yalah, Abang. Dia orang berdua ni dah suka sama suka. Kita sebagai orang tua, doa yang baik-baik je lah untuk anak-anak. Abang? Kalau dah tu niat kamu, Aisyah, Abah tak dapat halang. Dan kamu, Zahid, buktikan pada aku yang kamu boleh bahagiakan Aisyah. Dah 10 tahun dah aku membesarkan keluarga aku ni. Aku harap sangat dia nampak semua tu. Abang pun dah bahagia dengan cucu dia, Pak. Hari ini kita ada latihan kawat tangga dan kawat hos. Faham, squad? Faham, Tuan. Bagus. Squad, mulakan sekarang. Sebelah-sebelah. Jangan dua-dua. Naik satu-satu. Tadi. Ini ada syarat dia, ingat tau. Ini buka air. Tutup air. Kemas. Buat. Buka air. Tegak. Bagi orang nampak. Tutup air. Kemas. Bagus. Sekarang gulung. Atuk belum ajar gulung. Aku ambil dua beg ni agak ni. Cik, ya. Lu biar kaki suar okey ah? Bolehlah sikit-sikit. Kena cari makan juga lawong. Sekarang saya meniaga sate dekat rumah. Nanti kalau kaki sudah okey sikit, boleh saya meniaga dekat pasar. Baguslah, meniaga balik. Bagus. RM10 ah? Yalah. Okey, sincailah. Boleh ah? Tolong dulu lah. Okey. Eh, kau ni nampak aku macam nampak hantu. Pak Saman, kalau Pak Saman nakkan hutang tu, saya minta maaf sangat-sangatlah. Memang saya tak ada duit sekarang nak bayar. Ada aku cakap aku nak minta hutang kau ke saya? Pasal hutang kau tu, aku dah halalkan lah. Betul ke, Pak Saman? Orang Melayu macam aku ni boleh dipercayai. Tahu? Aku nak cakap sikit. Kalau kau ada bakar sate, aku nak order 100 cucuk. Aku nak sedekah dengan Kak Jemaah Surau tu. Ada. Boleh. InsyaAllah. Okey. Eh?
Astaghfirullahalazim. Aiman. Apa yang kau buat ni? Kau sini kau. Kau main sini. Apa yang kau buat? Kau pergi padam tak buat apa? Ha? Ha? Kau tak ada kerja lain nak buat ke? Ha? Orang nak hidupkan punyalah susah, kau pergi padam pula. Wah, ni anak. Nak buat lagi lain kali. Tahu? Ya, semua duduk sini, Mai. Abang memang tak sayang Aiman kamu. Siapa kata abang tak sayang Aiman? Ha? Sayang. Tapi Aiman tak kesian kat abah ke? Dengan keadaan abah kaki macam tu. Lepas tu kalau Aiman nak tahu susah tau, abang nak nyalakan api tu, Aiman padamkan. Tapi Aiman tak sengaja. Aiman ingatkan kebakaran. Mak faham. Nanti Aiman pergi minta maaf dekat abah. Ya? Ya? Lah, jangan buat lagi. Jangan buat lagi lain kali. Okey? Yang mana tadi? 20 ayam, 20 daging. Yang kau tadi? Sekejap, sekejap. Yang ni. Dua ni, eh. Okay. Dua ayam, 20 daging. Saya beli, ya. Bang, saya dah siap. Yang mana tadi, eh? Yang saya call nak 30 cucuk tadi. 30 cucuk, eh? 30 cucuk tu orang punya sekejap, ya. Orang bakar sekejap. Sikit dia, sikit. Sikit lagi. Eh, bang? Haa, saya call yang tadi. Ayam 15, daging 15. Oh, yang tadi dia. Ya, 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 ya. Ini boleh, bang? Haa. Ini. Okey. Terima kasih. RM30, bang. Abang, betul ke abang dah boleh meniaga balik ni? Dah okey dah, Cah. Jangan risaulah. Luka kaki abang ni dah kering dah. Sampai bila kita nak berniaga dekat rumah? Abang rasa kita kena berniaga juga dekat pasar tu. Keuntungan dia lebih sikit. Eh? Cah, jangan risau sangatlah. Abang okey ni. Sikit je. Ni. Cuma satu je abang nak pesan, kan? Tolong tengok sikit anak bertuah awak tu. Jangan bagi lagi dia buat perangai. Tinggal abang ni dah sakit dah. Dengar macam-macam orang kampung ni mengadu. Ya? Huh. Abang pergi dulu lah. Ya, ya? Lagi? Ada? Nak berapa? Berapa yang ada? Banyak tu tak ada lah, dik. Sebab abang pun baru start niaga hari ni. Ada ayam ada 200, daging ada 100 yang tinggal. Okey, kalau macam tu saya ambil semualah. Nak ambil semua? Semua sekali. Betul ke, dik? Betul. Kalau macam tu sekejaplah. Hanya saya bakar dulu lah. Sekejap, eh. Padam api, padam api, cepat lebat. Padam. Padam lagi. Padam lagi. Api besar ni. Weh, cepatlah tambah lagi, Arif. Dah weh, cepat. Shh. Cepat padam. Shh. Tambah lagi air. Cepatlah tambah. Aku cakap tambah kan? Cepatlah. Cepatlah. Api dia besar ni kot.
Panggil semua padam api ni. Padam, padam. Cepatlah panggil semua. Padamkan api ni. Api dah besar ni kan? Cepat. Orang balik awal nak berehat. Kau pula mesti bising dalam rumah. Aiman, kenapa ni? Lah, nenek ingat kenapa lah tadi cucu nenek ni. Rupa nak tengok TV. Cerita apa tu, Aiman? Patutlah kita bomba. Atuk, boleh tak kalau Atuk beli baju bomba macam tu juga? Boleh. Nanti Atuk belikan, ya? Kucing Man, pakai selamatkan dia. Kau bomba, kesanlah dia. Betul tu. Tak apa, korang dua tunggu sini, biar aku pergi selamatkan. Boleh? Tadi okay, Man. Man, tadi. Dalam tu, Man. Sangat ni. Yang tertunggak pun aku tak bayar lagi. Sampai pula surat lagu. Macam mana aku nak bayar macam ni? Hey, Man. Kau dari mana ni? Basah-basah ni, main air apa? Aiman, selamatkan kucing dekat sungai. Selamat kucing, selamat kucing. Ni tengok, tengok, tengok ni. Bil air Aiman melambung ni. Ni pasang kau lah ni. Aiman! Lah, jom kita siasat. Kau ke bomba, mak tahu ada rumah terbakar ke. Betul tu. Jom kita siasat. Ada orang bakar sampah lah. Cepat, kita padam. Kau pergi ambil os, kau sini buka air. Cepat. Okey. Ini bising apa ni? Eh! Oi! Kau nak buat apa ni? Lari! Ya Allah! Habis basah baju aku! Geram aku tu budak-budak ni! Geram tu aku!
Abang. Ini kenapa tak gosok baju abang lagi? Masih basah lah, bang. Basah? Kau cakap. Ilah, inallah ni lencun. Macam mana apa nak pakai malam ni? Baju tak ada nak pergi masjid. La ilaha illallah. Macam mana boleh basah? Hujan ke tadi? Bukan, bang. Tadi ada budak main air kat luar lah. Budak mana pula yang main air ni? Ha? Anak siapa? Zaid. Ed. Ed. Abang Zaid. Ha, ni. Kerja anak abang. Kenapa dengan baju-baju ni? Basahlah, bang. Penat saya jemur sampai kering. Anak abang tu boleh pula datang siram air. Abang ni tak jaga anak ke? Habis tu macam mana sekarang ni? Keringkanlah. Yalah. Tapi esok saya keringkan. Hah? Esok? Abang nak suami saya kecoh satu kampung ke? Keringkan macam mana? Dah petang dah ni. Guna mesin lah, bang. Abang sudah, abang. Abang. Abang ni sini. Lah, abang. Tengok apa kau buat. Ha? Tengok apa kau buat. Apa kau buat ni? Kau tak habis. Habis menyusahkan orang, kan? Kau bangun. Abang. Main-main, ya? Ajang kau ni. Abang. Kau kenapa? Abang nak pegang anak ke, abang? Abang, sudah, abang. Sudah. Aiman. Aiman. Habis menyusahkan aku. Dahlah aku tak reti nak makan batang ini. Hello. Ya, dek. Abang faham. Ya, ya, abang faham yang suami adik nak kerja malam ni. Abang tengah kering kan ni? Ya, nanti dah siap kering, nanti abang hantar ke rumah. Ya, ya, ya. Baiklah, baik. Terima kasih. Tahan. Tak bolehlah lembik macam ni. Yelah, tapi Zahid tu dah habis dengan perangai marah dia tu.
Ya, tengok budak tu. Aiman, nanti Atok hantar balik. Dah malam ni. Takut Mak risau pula. Tapi kan, Tok, nanti Abang marah Aiman lagi. Atok kan ada. Kenapa nak marah? Eh? Nah, tahan ni. Kenapa tak gosok? Anak saya cuma basahkan je. Takkan saya nak gosok pula. Ayolah. Kalau tak, aku dah pakai dah baju ni. Nyusahkan orang lah. Saya balik dulu. Tak maaf, eh. Siapa tutup air ni? Abang nak mandi. Abang, tadi ada orang datang potong air. Pula tu tak bagi tahu pun. Hei, awak dah lupa eh? Hari ini kan hari jadi cucu kita. Alah bang, saya terlupa. Habis tu abang nak ke mana ni? Nak ke pekan, nak beli baju bomba nak hadiahkan pada dia. Hei, mesti dia seronok kan bang? Ayolah, ayolah. Ini abang tak ada kat rumah ni. Jaga diri tu elok. Eh, abang pergi dulu. Apa hal yang kau mandi kat luar ni? Tak ada apa-apa lah. Ni sambil-sambil nak cuci telaga ni, kotor sangat. Yalah tu. Tak apalah. Abang pergi dulu. Yalah. Thank you.
Habis. Payahnya bila air tak ada ni. Satu hal pula nak kena angkat. Aduh. Satu-satu hal. Abang! Abang! Pak! Apa dia? Air dah ada. Kasih dia bagi tahu dengan awak. Dia orang salah kira tu. Takkanlah banyak macam tu. Aduh, nak. Usaha kita je dia orang ni. Bangun, Cuk. Tengok ni. Apa Nenek bawa? Apa Nenek? Memang tengoklah sendiri. Wah! Baju bomba! Nenek belikan ke ni? Tak. Arwah Atuk yang belikan. Dia beli ni hadiah untuk air jadi Aiman tau. Dia sayang Aiman. Aiman suka tak? Mestilah suka, Nek. Dah lama dah Aiman nak baju ni. Terima kasih, Nek. Sama-sama. Atuk pesan dengan Nenek. Dia suruh Aiman jadi kuat. Tak boleh sedih. Jadi macam Atuk. Jadi pegawai bomba. Ya? Eh, Nek. Hmm.
Letak sini. Eh! Dah cukup kan? Jom. Okey. Sabar. Okey. Main. Bila aku buat macam ni, kau buka air. Okey. Kau, Ri, nyala api. Satu. Dua. Tiga. Kau air. Oh, cepatlah. Mana air ni? Mana lah aku tahu? Aduh. Apa yang kau buat tu? Hei! Buat ni! Hei! Mana kau lari? Hei, Man! Sini kau! Apa ni main-main api ni? Eh? Kan terbakar satu kebun macam mana? Terbakar kandang kambing Uncle macam mana? Maaf, Pak Cik. Saya tak sengaja. Hei, tak ada tempat nak main api lah kau ni. Ah, bolehlah. Bagi saya ayam 20 cucuk. Ayam 20 eh? Ha. Ya. Baik. Ya. Ni aku nak cakap sikitlah. Tadi anak kau ni datang main api dekat dengan kandang kami aku. Terbakar ke kandang kami kau? Asyik baik aku ada situ. Sempat aku padamkan api. Bahaya anak kau kalau kau tak kawal. Sate ini kau nak ke tanah? Tak apalah, bungkuslah. 20 ayam. Alamak, pecahlah tengok. Macam mana ni? Masalah sekarang, cermin kereta aku dah pecah. Kalau hujan lebat, air bertakung dalam tu, jahanam kereta aku, Zain. Nah, ini je aku ada. Biar berniaga. Takkan ini saja. Tak apalah. Kau baiki dah dulu. Tak cukup nanti kau bagi tahu aku. Aku tambah. Aku balik dulu. Eh, Zaid. Anak kau tak suka? Biarlah dia. Ada pandai dah tua nanti. Siapa nak turunkan kita? Kalau sejuk. Kau sejuk tak? Sejuk tak? Sejuk kan? Allahu Akbar, Aiman! Astaghfirullahalazim, anak! Apa yang... La ilaha illallah, tunggu situ! Hei! Manalah ayah kau tak marah nak. Oh, kau buat perangai macam ni dah kenapa? Allah. Bismillah. Allah, aku berat ni nak tunggu situ. Sekejap, sekejap. Bagi mak kucing dulu. Bagi mak kucing dulu. Mak sini. Mak sini, pelah-pelah. Sini, sayang. Thank you.
Wah, hujan lah, Wong. Haziu, itu bomba pergi kampung sana buat apa? Ayuh, ada budak jatuh dekat air terjun lah. Cuk bomba pergi selamat, Ma. Sana lu tak mau pergi, oh. Bahaya. Oh, ya. Hey, Mai, kau nak ke mana? Sama korang lah, pakcik. Kenapa? Sudah beli duit tak kena suruh turun dari. Itulah. Mangsa perempuan umur 30-an. Keadaan dia agak stabil. Tak balik lagi, Iman? Belum. Mana dia pergi? Tadi awak dah suruh dia pergi kedai Wong, kan? Ha. Mak tak ada rasanya pergi Wangang, kan? Ha. Dia pergi mana? Budak ni lah. Halo, Raju. Ha, ya, Syed. Raju, saya ada masalah sikit dah, Raju. Ni, Aiman tak balik-balik gini. Awak dah nampak dia tak? Atau berjumpa dia? Dia pergi air terjun. Dia kata dia bomba. Dia pergi air terjun? Ha? Tak. Okey. Tak apa, Raju. Saya pergi cari dia dekat air terjun sana. Kalau macam tu, aku pernah ikutlah. Kau tunggu kat sana. Aku datang. Okey. Kita jumpa kat sana, ya? Okey, okey, okey. Okey, bye, Raju. Abang nak pergi air terjun. Saya nak ikut. Aiman! 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 Man! Wah, mana ni anak? Man! Jo. Ha. Macam mana, Jo? Macam inilah. Kita telefon bomba. Mungkin bomba boleh tolong. Telefonlah, bang.
apa-apa tak? Okey, dah bomba akan bawa adik keluar tempat selamat. Okey, sekejap. Bomba akan masukkan dalam stage, kita bawa keluar. Boleh? Eh? Boleh. Okey. Angkat kanser ni. Masuk dalam stage. Okey. Aku pun tak tahu nak cakap apa lah sekarang. Tak habis-habis budak ni. Usah kawan kampung betul. Jadi harap... Betul lah tu. Hari itu kebun aku pun habis dibakar. Aku dengar cerita tu. Tu ada lagi dua orang tu tak tahu apa pula. Abang, Mai Mai! Abang! Dah sampai ni. Abang! Masa letak depan. Di depan sana sikit. Okey. Di depan sana sikit. Okey, anggota penyelamat. Kita letak masa. Aiman. Panas, tinggal dua orang. Yang lain boleh rilis. Aiman. Okay. Abang nak pergi mana? Dah jangan lupa. Selamat, tuan. Salam. Anggota penyelamat selamat 13 orang. Selamat sampai, tuan. Mangsa dapatkan stabil, tuan. Mohon menjalankan tugas-tugas yang lain, tuan. Okey, baik. Mohon riliskan anggota. Kita akan tutup operasi. Baik, tuan. Baik, tuan. Okey, tuan. Masih, tuan. Sama. Terima kasih banyak-banyak, tuan. Terima kasih, cik. Abang. 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 Kau keluar sini. Abang. 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 Main, kau main. Kau main, main. Abang. Ha? Abang. Kau nak. Abang. 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 Kau mengan. Abang. Abang. Ikat kau. Ha? Kau bangun sini. Kau nak kena ikat dengan aku ni. Abang ibu nak tak tahu apa-apa, Abang. Budak, Abang apa-apanya, apanya. Tak habis-habis menyusahkan aku, kan? Tak habis-habis menyusahkan aku. Kau sini, Abang. Ni baju saya kan? Ini kan? Saya. Saya. Abang. Abang. Habis pun susah. Abang. Sudah. Sudah. Mari sini. Sudah. Hei. Pergi ke mana? Ke balik. Reza. Datuk.
Aiman? Aiman? Ini. Ya. Kenapa ni? Hah? Kenapa ni Aiman? Hah? Lu cakap dengan nenek. Astagfirullahalazim. Macam mana boleh jadi sampai macam ni? Koyaknya. Nanti nenek beli yang baru ya. Tak nak. Ya tak ya bagi. Aiman nak ini juga. Nanti nenek beli yang baru sama juga. Ya? Zaid. 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 Mak, saya Mak. Zaid ada? Ada kat dalam. Panggil dia. Abang, Mak datang. Ada apa, Mak? Ni apa ni? Ha? Kenapalah kau koyakkan baju-baju tu, Zaid? Ha? Mak, saya terangkan. Tak payah nak terang-terang lagi, Zaid. Tegak mak kau buat macam ni, ya? Kau tahu tak? Disebabkan beli baju itulah suami aku mati. Sampai hati kau buat anak kau macam ni, ya, Zaid? Bolehlah makan nasi sekali dengan nenek. Aiman tak selera, nenek. Eh, nenek ada masakkan sup ayam ni. Aiman mesti suka. Aiman? Yalah, nenek tengok Aiman pun macam tak sihat je ni. Macam tu, Aiman naik ke atas berehat ya. Sekarang boleh makan. Aiman pun penat ni baru balik sekolah. Baik-baik. Thank you.
Aiman. Bangun, Cu. Dah nak masuk maghrib dah. Nanti kalau Aiman balik lewat, ayah marah pula. Ya? Bangun dulu, ya? Dah pukul 7 ke, Nek? Ya. Aiman balik dulu, ya? Tengah dunia ni, Mai. Mai? Mai? Bangun, bangun. Mandi dah maghrib ni. Bangun. Bangun. Sakit kepala, Mak. Sakit kepala? Abang? Bang? Apa dia awak ni, bang-bang? Kenapa? Aiman ngadu sakit kepala. Jom bawa pergi klinik. Main air dah tu. Kuat sangat main air jadi macam tu lah. Itulah sebabnya. Nak demam lah tu. Ambil ubat atas meja tu bagi kat dia, Cah. Sekejap, bangun. Kita makan ubat. Kita mandi dulu. Sekarang-sekarang badan. Ambil kain. Basahkan kain tu. Sabar, Cu. Cepat, Cah. Kejap, Mak. Mana, Mak? Nak kena baju dia, Mak. Akbar. Panas budak ni, ha. Kau tak bawa ke klinik ke, Cah? Ha? Kau ni dah kenapa? Anak dah teruk macam ni. Abang saya cakap tak payah, nanti baik sendiri. Astagfirullahalazim. Korang ni tak tahulah dah kenapa agaknya. Cu. Dia panggil ambulans. Cepat. Keadaan Aiman stabil buat masa ini. Saya baru dapat keputusan ujian imbasan Siti Aiman. Ada ketumbuhan dalam otak Aiman dan ada sedikit pendarahan pada tumor dia. Boleh tak saya tahu macam mana keadaan Aiman di rumah? Dia okey. Cergas macam budak-budak lain berlari sana sini. Dia ada tak mengadu yang dia pening-pening kepala ataupun muntah-muntah ke? Ke belakang ini, doktor. Dia ada lemah sikit, pening-pening dan muntah-muntah. Dia ada jatuh ke? Tak ada pula. Kenapa pula? Tak apa. Kita akan rujuk kepada pakar bedah otak
untuk buat pembedahan mengeluarkan darah beku pada otak ini. Tapi untuk kes Aiman ini, pembedahan ini akan jadi sedikit rumit disebabkan kedudukan tumor itu. Cadangan saya, kita akan buat ulangan imbasan CT dan kita akan lihat perkembangannya daripada situ. Kejap, bang. Tunaikan, belum terlambat. Anak saya ni bercita-cita nak jadi seorang pegawai bomba. Tapi malangnya dia ada pendarahan di bahagian otak. Dan doktor pun mengamalkan dia takkan hidup lama. Ini ada surat dia dengan dalam ni ada isteri dia kalau untuk tuan. Jadi saya minta sangat-sangatlah jasa baik tuan kalau dapat berikan kelulusan untuk anak saya buat kali terakhir dia dah merasa sangat naik jentera bomba. Umur dia berapa ni? 10 tahun. Macam inilah Cik Zahid. Saya faham masalah Cik Zahid. Saya akan cuba buat satu suratlah kepada pengurusan tertinggi bagi mendapatkan kebenaran untuk Cik Zahid. Cik Zahid jangan risau. Kami akan tolong Cik Zahid. Ya, saya rasa itu sajalah dulu. Terima kasih, tuan. Sini. Jah. Jah. Alhamdulillah, Jah. Bumbu dah bagi kelulusan untuk bawa Aiman. Alhamdulillah.
Allahuakbar. Man. Man. Abang dah tunaikan permintaan Aiman, ya? Ya? Ni. Ni tengok ni, Man. Baju baru, Man. Man. Ni baju untuk Aiman tau. Nampak? Baju untuk Aiman. Cantik. Man. Ni ada baju. Ni ada seluar dia sekali, Man. Ni tau. Baju kita bomba ni. Abah tahu impian mana jadi bomba. Abah janji abang. Abah takkan halang lagi Aiman jadi bomba, okey? Lepas ni. Abah janji. Abah janji, Man. Saya tak kuat, Pak. Saya tak kuat, Pak.